Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapat. Jadi di video hari ini aku mau tarik komisi di 3 akun TikTokku sekaligus. Kenapa gitu ya? Kok bisa gitu buka 3 akun sekaligus? Karena kebetulan akunku ini nggak ada live streaming sama sekali, terus nggak ngiklan sama sekali. Jadi aku kayak lebih gencar-gencarin upload video di 3 akun aku. Jadi bener-bener tok dari VT-VT aja. Nih, ini kan ada keterangan live setiap hari, itu enggak sama sekali karena udah enggak sempet lah ya buat live streaming. Ini akun pertama, jadi ini niche-nya skincare ya, karena kebetulan aku buat akun tuh satu akun tuh satu niche. Ya ini kebetulan kosmetik dan hari ini aku mau tarik komisi. Ya. Nanti aku bakalan kasih tipsnya. Jadi ini tuh kayak ada tips barbar upload video versi aku gitu. Jadi kayak cuman upload VT doang tanpa live streaming, tanpa iklan dan lain-lain. Tapi bisa dapat penghasilan dari si TikTok. Nah, ini adalah penghasilan satu bulanan ya. Ini tuh sebenarnya belum semua. Satu bulanan dari akun ini, apa namanya? Akun skincare. Kita lihat. Sebenarnya ini belum all in ya, jadi masih ada beberapa yang masih menunggu, terus ada yang COD juga di sini, yang udah selesai ada beberapa. Nah, tapi aku mau tarik komisinya karena kebetulan memang pengen narik gitu. Caranya kita gampang sih, tarik aja. Kalau tarik komisi pasti kalian juga udah pada tahu ya. Nah, ini masukin aja nominal yang mau kalian tarik. Aku mau masukinnya segini aja, 3.504. Nah, ini penarikan jumlah, nanti aku bakalan terimanya tuh di 3.471 karena kan ada biaya layanannya. Tarik uang, konfirmasi untuk menarik uang, nanti tuh bakalan otomatis masuk ke rekening kalian. Nah, udah beres yang akun pertama. Kita akan masuk ke akun yang kedua. Nah, akun yang kedua ini sebenarnya awalnya akunnya itu niche-nya makanan. Cuman karena menurut aku agak kurang, aku pindah niche. Nah, ini adalah akun yang kedua. Nih, sekarang di peralatan ibu dan anak. Cuman aku belum ganti namanya. Dan ini kebetulan masih baru juga akunnya, jadi kayak baru sebulanan apa berapa gitu ya. Nah, ini hasilnya, si komisinya itu sebenarnya udah semua belum ya, kita coba lihat. Ini yang pesanan yang baru masuk, masih ada gantung sih ya, tapi cuma dikit, tapi nggak masalah, lumayan lah. Satu sehari gitu ada yang CO, tarik komisi. Nah, masukin aja 485.966. Nanti yang aku terima di 477 karena ini juga sama ada biaya layanan. Konfirmasi untuk menarik uang. Ini untuk akun kedua, itu aku dapat komisi segini. Next di akun ketiga, ini akun ketiga itu niche-nya peralatan rumah tangga. Nah, kalau ini aku kayaknya udah tarik deh. Tunggu kita cek. Kemarin aku udah tarik. Penghasilan sisanya cuma tinggal 13.000 aja. Karena aku tuh udah tarik kemarin di 706.000. Awalnya sih 1 juta, terus aku tarik di 700. Udah sisa 13.000, ini nggak akan aku tarik, aku mau kumpulin aja dulu. Nah, ini histori-historinya sih. Nah, itu adalah 3 akun aku yang menghasilkan ya.
Jadi tuh kayak buat teman-teman juga, kalau misalkan kalian gak sempat live streaming gitu ya, ini bisa jadi alternatif buka akun aja, tapi kalian harus konsisten untuk upload video TikTok. Caranya gimana sih? Jadi aku tuh mau kasih tips, tipsnya itu tips barbar upload video. Nih contoh, aku kan punya niche akun skincare. Sehari itu aku bisa upload 6-8 video. Atau kalau misalkan kalian rajin banget, 10 video juga gak masalah ya. Dan kalian bisa cek aja, pokoknya misalnya kalian mau masuk nih ke akun aku, kalian cek aja, pasti di akun aku itu banyak video yang itu lagi gitu. Cuman viewersnya berbeda. Misal nih, aku promosiin ini, ini adalah produk yang lagi booming, karena dia beli 1 gratis 3. Di bawah tuh ada lagi nih ya. Terus kalau misalkan kalian scroll ke bawah, tuh ada lagi ya. Di sini juga ada lagi. Ini masih loading, jadi nggak, belum kebuka. Ini ada lagi. Pokoknya ini adalah salah satu tips ya, trik yang harus kalian lakukan. Jadi kayak upload aja yang banyak, tapi dengan kualitas video yang bagus ya, maksudnya kayak ada sampelnya, kemudian kualitasnya itu nggak burem, nggak bikin orang males untuk nonton, pokoknya ya bikin orang betah gitu. Ini, dan kalian bisa tahu ya, di beberapa video aku tuh jarang banget menampilkan muka, kecuali di part-part tertentu gitu. Contoh ini ada video lama, jadi aku posting. Tapi sebenarnya aku udah jarang banget bikin video-video yang munculin muka kayak gini. Karena kenapa? Karena nggak sempet juga. Terus, kalau bikin video kayak gini kan bisa setiap hari ya, kayak cuman ditulis-tulisin doang, pakai sounds yang lagi viral, itu bisa hampir 1 jam sekali aku bisa upload gitu. Nih kayak gini-gini kan, ini kayak recordnya zaman dulu punya, tapi masih ada di draft album, jadi aku upload lagi gitu. Nah, kena pelanggaran gak sih? Misalnya kena spam gak sih gitu pelanggaran? Gak sama sekali, jadi akun aku yang ini tuh gak pernah kena pelanggaran. Kalaupun misalnya aku tuh kayak upload si videonya tuh, misalnya ini kan ada nih banting harga nih, misal ya si micellar water ini, di sini ada lagi micellar waternya itu aku upload lagi, cuman beda gitu misalnya kalimatnya. Kalian bisa lihat ini viewersnya juga beda, ini 298, ini 278 ya. Di bawah tuh sebenarnya ada lagi, tunggu ya, ini masih loading. Ada juga kayak semacam video-video yang itu juga gitu. Tapi kalian kan bisa narik analisisnya. Analisisnya itu banyak yang nonton pastinya. Walaupun misalnya nih, kamu upload sehari tuh kayak targetin aja tayangan postingan kalian tuh harus berapa dalam sehari. Terus kemudian ringkasan kontennya itu misalnya harus berapa tayangan, kemudian yang like-nya berapa, yang membagikan video kalian berapa gitu loh. Berarti kan ini artinya algoritma kalian tuh berarti jalan. Nah ini tuh penting banget, semakin banyak tayangan postingan kan berarti akun kalian banyak yang nonton gitu, algoritmanya juga terbaca sama si TikTok gitu. Nah ini tuh kayak ringkasan analisis satu akun aku ya, yang niche-nya skincare, dan ini tuh lumayan yang paling gede gitu penghasilannya. Dalam 1 bulan tuh memang dia paling gede. Karena kenapa? Karena jam terbang videonya udah banyak banget dibanding dengan video aku yang sebelumnya. Jadi kayak dibanding dengan video niche yang cuci gudang tadi, yang sama ibu dan anak gitu, peralatan ibu dan anak, itu kan paling dapat GoPay 700 gitu ya. Kalau yang ini kan udah jutaan, 3 juta, 4 juta gitu. Analisisnya, tayangannya pun berbeda. Ini 1 bulan tayangannya itu udah 903.000 ya. Kemudian yang mengunjungi profil aku di 1.700, yang like 11.000, yang membagikan 300, komentar juga masuk. Pokoknya kayak semuanya itu metriknya terbaca semua, dari mulai tayangannya, yang like, yang membagikan, yang komentar. Ini tipsnya trik barbar upload video tetap. Jadi kayak aku tuh cuman mengupload-uploadkan aja konten-konten aku. Ini kayak gini-gini. Segitu aja. Jadi kayak cuman upload aja sehari 7-8. Ya kalau kuat 10 enggak apa-apa. Jadi pokoknya tuh kalian harus banget naikin jam terbang tayangan postingan. Kayak gitu. Dan itu tuh kalau kita hoki, itu tuh bisa FYP atau misalnya kayak FYP gitu ya istilahnya. Kalau hoki tuh, tapi kita nggak tahu kan di part mana
akun kita tuh bakalan FYP. Makanya aku kasih tahu nih trik-trik kayak gini, upload-upload banyak kayak gini tuh lumayan bikin akun berkembang sih kalau menurut aku ya, karena yang pengalaman aku dari beberapa akun lumayan berkembang melakukan trik-trik kayak gini. Tuh kan bisa lihat ya, sebenarnya videonya tuh itu-itu aja guys tuh. Cuman kan viewersnya lumayan, ada yang 800, ada yang 300. Dan ini tuh ada yang CO loh, walaupun cuma 600, ada yang CO gitu kan lumayan. Nambah-nambahin komisi kita. Tuh ini padahal videonya sama. Tuh ini 500 views, ini cuma 200, ini 400. Padahal itu juga. Nih apalagi yang ini berderet tiga-tiganya. Videonya yang sama, yang ini 1300, 1000 yang nonton tuh ya, yang 400 viewersnya. Pokoknya kayak gitulah ya yang aku bilang trik barbar tuh, yang ya udah upload-upload aja. Ini malah FYP. 70,2 ribu, kan lumayan. Ini lagi nih FYP 819 ribu. Nah pokoknya seperti itu ya. Semoga membantu ya buat kalian yang lagi merintis akun. Pokoknya upload aja terus, karena kita nggak tahu video kita yang bakalan FYP tuh yang mana. Kalau misalkan aduh viewersnya kok dikit banget sih, nggak apa-apa, ini juga yang atas-atas tuh sedikit, cuman kan nanti dia juga bertambah kok, ya kan. Oke guys, itu dia video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on the next video.